Dapat stikernya juga ya bosku ya, nih ada bintang 5 nya. Oke. Ini lebih lembut lagi bosku tuh. Bosku, hari ini kita akan review hand grip ya, hand grip Hanvat sama bosku, khusus buat motor bosku ya. Ini semua produknya impor, jadi kita mulai dari pinggir aja satu persatu ya bosku ya. Ini hand grip carbon biker bosku, jadi ini panjangnya kita ukur dulu. Biasa kan ada yang panjang ada yang pendek ya bosku ya. Ini yang ini panjangnya 13 cm ya bosku ya, berarti ini yang jenis panjang. Jadi semua jenis motor bisa pakai. Ini bahannya lembut bosku, jadi buat perjalanan jauh nggak sakit tangannya. Ini impor ya bosku ya, karbonnya juga karbon, bukan karbon tempelan ya. Ini didekatin deh, gripnya lembut bosku, bisa dilipat tuh ya. Dia ada 3 warna, kuning, merah, sama biru. Nanti buat bosku yang mau coba gripnya, nanti kita kasih alamatnya mau order di mana, tapi di ujung video ya bosku ya. Jadi kita satu persatu dulu. Ini yang karbon kita simpan dulu. Terus selanjutnya ini yang PM5 bosku, ini PM5 jenis panah ya. Ini ada 4 warna juga, kita buka salah satunya aja. Iya, nih dapat stikernya juga ya bosku ya, nih ada bintang 5-nya. Oke. Ini lebih lembut lagi bosku tuh, udah nggak licin, lembut lagi. Jenis panah ya, PM5. Oke. Dia impor juga bosku, ada 4 warna. Warna biru, kuning, merah, sama ini putih bosku ya. Jadi ada 4 warna. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau yang ini karbon juga bosku, tapi mereknya beda. Kualitasnya sama aja sih. Ini yang domino, kita buka yang warna merah aja, karena merah itu hoki bosku. Nih, ini yang karbon juga, sama kayak biker tadi ya bosku ya, cuman beda merek doang. Panjangnya juga sama, 13 cm, ada penutupnya juga ya bosku. Nih. Ada kacangnya bosku. Kalau yang domino masih ada 4 warna ya bosku. Ada grey, biru, kuning, sama merah. Bosku. Ini 4 warna, terus ini yang domino bulu bosku. Ini harga murah tapi kualitasnya nggak murahan ya bosku ya. Ini yang domino ya, impor juga bosku nih. Tuh, ini yang kanannya emang agak keras, kalau kirinya lembut. Karena yang di kanan kan lubangnya lebih kecil ya bosku ya. Sorry, ini yang kiri lubangnya lebih kecil, yang kanan lubangnya lebih gede tuh. Jadi yang ini pasti lembut tuh. Dia bulunya enak bosku tuh. Mana sih jatuh? Ini ada 4 warna juga ya bosku ya, sama kayak tadi yang karbon. Ada merah, kuning, biru, sama grey. Ada 4 warna. Oke, lanjut. Nah, ini yang premiumnya ya bosku ya. Ini yang agak mahal sedikit. Ini yang PM5. Dia jalurnya CNC. Tapi sininya karet nih bosku. Sininya karet, sininya CNC ya bosku ya. Ini CNC. Jalurnya bisa dibuka juga ya nih. Ujungnya ada bintang juga bosku. Ini jalurnya bisa dicopot tuh. Nih, jalurnya bisa copot. Dalamannya masih ada baut tuh. Ini jalurnya bisa copot. Yang ini tersedia 5 warna bosku ya. Ada hitam, silver, gold, merah, sama biru, 5 warna. Oke, ini kita masukin dulu. Buat bosku-bosku yang mau yang keras ya, pakai yang ini. Tapi dia sininya lembut ya bosku ya, jadi pegangannya enak juga. Tapi kalau yang mau yang lembut ya, belinya yang karet aja bosku, jangan yang ada bahan CNC-nya ya. Kalau CNC sih rekomennya
ke yang dekat-dekat aja bosku. Kalau perjalanan jauh lebih baik pakai yang karet aja, jadi tangan nggak sakit. Tapi mau yang cakep pasti pakai yang CNC yang begini bosku, dia udah pasti lebih cakep. Terus, nah kalau ini domino bulu bosku, ini bahannya ujungnya CNC, jadi nggak perlu beli jalu lagi. Kalau yang tadi kan, kalau misalnya mau pakai ujung besi mesti pakai jalu lagi. Kalau ini nggak perlu bosku, ini udah ada jalunya ya, jalunya flower bosku. Tapi di sininya karet ya bosku ya, full karet, ujungnya doang yang CNC ini. Dia ada 5 warna juga, hitam, silver, biru, kuning, sama merah. 5 warna, sorry. Oke, ini udah. Kita masih ada Ini yang jalu miring ya bosku ya. Ini yang jalu miring. Berarti ini apa ini? Oh, ini yang jaring. Ini yang jaring. Kita sisa 2 jenis. Masih banyak nggak kita review ya bosku ya. Yang pasti nanti kalau mau yang lihat lengkapnya kita kasih tahu di mana nih. Ini yang jalu miring, ininya CNC bosku. Tapi sininya karet ya, jalunya miring. Ini jalunya bisa copot juga, tapi kalau udah copot nanti susah pasangnya karena di sini ada baut ya bosku ya. Tapi kalau mau copot ganti jalur lain itu bisa. Ini bisa dicopot soalnya. Dia ada 5 warna juga bosku. Ada kuning, biru, merah, silver, hitam. Oke, sekarang kita langsung lanjut. Ini yang domino, ini yang full karet juga bosku. Full karet tapi modelnya model jaring. Model jaring di sini ya nggak ada lubang ya bosku. Jadi kalau misalnya mau pasang jalur stang kita mesti bolongin dulu. Ini yang jaring. Tapi bahannya sama bosku, lembut juga ya. Oke. Buat bosku-bosku yang mau hand grip ini bisa langsung belanja di online aja bosku. Kalau di Lazada kita ada lapak racing, Wijaya Panca Grosir, sama lapak langganan. Kalau di Shopee Wijaya Panca Grosir, Fantastik, Bintang Jaya, HN Shop, sama apa satu lagi. Kalau yang buka lapak racing, Fantastik, HN Shop, sama Bintang Jaya. Kalau Tokopedia, Pangestika Motor, Fantastik, HN, tiga doang Tokopedia. Nah, tapi nanti di sini kita cantumin ya bosku ya. Kualitasnya dijamin bagus bosku. Kalau warna nanti semisalnya pas stok nggak ada, kita pasti hubungin bosku yang misalnya mau kuning, tapi pas stok kita kuning nggak ada, kita pasti hubungin. Tapi kalau bosku nggak balas, kita kirim random ya bosku ya. Misalnya ini kuningnya nggak ada, kita chat bosku nggak balas, berarti kita kirimnya random bosku. Tapi kalau ada stok, kita pasti kirim sesuai pesanan ya bosku ya. Semoga bosku puas dan semoga jadi langganan bosku.